Hello, what's up, guys? Kembali lagi ke channel saya. Dan kali ini saya akan share Asus Zenpad 7 Sopa Pola. Nah, seharusnya gimana? Gampang banget sebenarnya ini, guys. Untuk kasus sopa pola kayak gini, kita cukup masuk ke recovery mode. Nah, caranya gimana? Ikut caranya. Matikan dulu Zenpad 7 nya P01Y. Matikan dulu. Wes, sudah benar-benar mati. Cukup tekan volume bawah dan power, tahan. Ketika udah sampai ke logo, langsung lepas powernya. Kayak gini. Power, volume bawah, tahan. Sampai logo Asus, lepaskan tombol powernya. Nah, nanti ada tulisan tidak ada perintah, langsung pencet satu kali tombol volume bawah. Dan ini cukup scroll ke bawah dengan volume bawah, web data, factory reset. Oke, tunggu, ini sudah web data. Wajib prosesnya agak lama, kalau data yang banyak, kebetulan ini datanya sedikit. Sudah selesai, langsung reboot sistem. Kebetulan ini nggak ada RP-nya, factory reset protection, jadi aman, langsung sobek mutan. Oke, kita tunggu. Booting yang pertama memang agak lama, kita tunggu, sabar aja. Nah, berhasil. Ini tandanya polanya sudah hilang. Polanya sudah hilang. Kita tinggal startupnya ini kita setting dulu. Oke. Oke, next. Ya, oke, berhasil, guys. Nah, tinggal spek nota. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, like, comment, dan share kalau mood kalian video ini membantu. Oke, see ya.